Kakak, bajulah kak. Mandilah cepat at sekolah. Susul mama selalu. Mati. Ayo, ayo mandi, mandi, mandi. Ayo mandilah. Cepat mandi, Pak. Kau larat kau. Ayo. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa memecahkan Pancasila ini? Enggak tahu, Pak. Hai, kalau kau, Go? Enggak. Kau, Bet? Enggak. Sam? Enggak, Pak. Anjing, Pak. Kalau kau, Go, Pak. Go, Pak. Hai, kenapa lagi? Hai, lu ini. Pancasila leburu ini pecah, Bro. Tahu enggak kamu Pancasila ini apa? Tahu. Tahu enggak? Tahu. Apa, Sam? Nama negara. Nama negara? Ada Pancasila nama negara kau tuh? Enggak. Kau ini paling tinggi kan kau yang naik-naik. Enggak, Pak. Ya, sekarang materi kita bercerita. Siapa pernah bercerita? Saya.
Ya, berani galah, he? Hebat, eh, aku berani. Jadi tepuk tangan dulu untuk anak-anak yang hebat. Ya, sekarang berceritanya tentang cita-cita. Ya, siapa yang punya cita-cita? Saya. Ya, kalau kati cita-cita kan, untuk apa anak-anak sekolah, ya? Ya, dak? Ya. Jadi harus hidup ini harus punya cita-cita. Ya, bercerita tentang cita-cita. Jadi di dalam cita-cita itu, anak-anak kan harus perkenalkan nama, nama orang tua, ya. Yang pertama, nama. Terus nama orang tua. Terus pekerjaan orang tua. Orang tuanya punya pekerjaan kan? Ya. Pekerjaan bapak ibunya. Terus cita-cita. Nama saya Samsudin. Nama orang tua saya Umar Gani. Ibu saya Saadah. Pekerjaan? Pekerjaan. Pekerjaan orang tua saya nanam padi. Cita-cita saya menjadi polisi. Wah, tepuk tangan. Jadi polisi. Nama orang tua saya Amtidi. Nama ibu saya Haini. Pekerjaan orang tua saya petani. Cita-cita menjadi koki. Apa ini jadi koki itu nih? Tukang apa koki? Tukang apa lah koki itu? Nah, mana jadi tukang koki itu? Makanya tukang koki tukang apa dia? Makanan, kue. Tukang apa tukang koki itu? Tukang apa tukang koki satu tahun? Tukang apa? Mana enak situ-situ tukang koki tapi tidak tahu apa dia gaya koki ya tak? Jadi koki itu tukang masa. Kalau Adit jadi koki, nah masa apa? Masa apa lah Adit? Masa apa lah masakan dusun kita nih yang paling ngetok? Adit kalau di rumah kalau lauk apa? Makan. Ikan apa? Goreng. Adit, tahu tak pedek? Pedek. Bahasa Adit kalau pedek itu apa? Tahu tak Adit nih? No. Nama saya Akbar Sawari. Nama ayah saya Asmeri. Nama ibu saya Baria. Pekerjaan petani. Cita-cita menjadi guru. Hebat ya. Kalau jadi guru nak ngajar apa? Ngajar apa lah? Kalau jadi guru nak ngajar apa? Apa guru ngaji? Apa guru nyanyi? Apa guru berenang? Apa guru ngajari ikan berenang? Jadi guru apa ya? Guru menyanyi. Oh, guru menyanyi. Hebat, ada tepuk tangan. Guru menyanyi. Nyanyi apa? Ya, ada bawa Aak nyanyi apa? Katanya nak jadi guru nyanyi. Ya, nyanyi apa Aak? Nyanyi apa? Ya, Aak Paca. Masih dangdut, pop, rock. Tepuk tangan dulu untuk guru nyanyi kita, silat nyanyi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia, tetap sedia membela negara kita. Nama saya
Nama saya Tuti Aryani. Nama ayah saya Alias. Nama ibu saya Sukmawati. Pekerjaan petani. Cita-cita saya dokter. Hebat, dokter apa Tuti? Hewan. Hewan, hewan apa? Hewan apa? Pepeng, belut, cicak, ayam. Ayam, tadi apa kena ayamnya? Hah? Sontek. Disontek, akhirnya apa ayam disontek? Kenalkan, nama saya Ilham. Nama orang tua saya Rozak. Nama ibu saya Sarpati. Pekerjaan petani. Cita-cita saya Super Spur. Apa kan jadi Super Spur itu? Super Spur banyak, Super Mobil sudah banyak. Pernah kan naik Spur? Belum. Neng apa nggak jadi Super Spur? Nomor lagi. Nama saya Deli Sartika. Nama ayah saya Pendi. Nama ibu saya Sri Hartati. Pekerjaan petani. Cita-cita saya ingin menjadi dokter ikan. Ah, hebatnya nggak jadi dokter ikan. Siapa yang di sini, di klan ini, kepengen ikannya gemuk? No, lagi berubatnya ikannya diubati sama dede nih. Enak, itu aja dah. Lada belum dokter ikan? Lada belum dokter ikan? Belum. Oh, hebat ya, tepuk tangan untuk dokter ikan kita. Perkenalkan, nama saya Gesa Putra Mahardika. Nama orang tua saya, ayah saya bernama Harun Roni dan ibu saya bernama Ira Sundari. Pekerjaan orang tua saya guru. Cita-cita saya ingin menjadi presiden. Woi, hebat, tepuk tangan untuk yang jadi presiden. Siapa jadi presiden? Kita siapa lah? Presiden yang mana? Siapa itu namanya? Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, presiden kita sekarang siapa namanya? Jokowi. Ngapa gambarnya masih gambar presiden lama, Pak? Wa Atri.
balik tulis. Tinggal di desa, jalani saja. Cintamu simpan di dalam hatimu, kenangkan setiap waktu. Banyak dikit, Bang. Ini anak mamam juga? Mamam juga? Hebat. Hebat nih anak. Itu sambal apa? Itu sambal... Sambal cung. Sambal cung. Entah. Mamlah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lama nak lekat foto Jokowi? Paling plan bang. Ayah belum mana plan bang. Ya rajak juga itu plan bang. Tidak rapi. Plan bang pula. Duit belum ada. Bos belum cair. Mana plan bang? Kamu ada lekat pinjam dulu. Dari pinjaman duit. Apa rapi? Lembang? Ada. Lembang. Ikan nasinya nasi. Nasi. Mama mamamnya kok? Tak enggak mama mamamnya. Nah, coba ya. Ayahnya dong. Mama mamamnya. Mama. Ikan nasi. Mama. Nambah enggak? Dah. Mama, Dek. Di papa. Ya apa ikan asin? Apa ikan asin? Tadi mama, apa ikan asin? Apa ada ikan asin? Kenapa ya? Oh ini. Nah. Bintang ini. Ayahnya makan belum? No, bu. Ayah makan. Ikan asinnya? Enak, Dek. Lemak. Enaknya mana? Enak. Lagi. Nasinya. Amam. Lagi. No, bu. Pintar, no. Thank you.
kawan kak. Oke, naik, naik. Kemana? Taruh sini, Pak. Kak, kamu ada lo kak foto presiden tak? Foto presiden? Kami belum ada fotonya. Di kelas kamu ni tak ada foto presiden? Tak ada. Oi, gua benar mai. Oh, itulah kalau ada minjem dulu. Memangnya kalau anu pacak kena marah? Tak lemak baik kak, kena marah. Iyo mata di sekolah nak katik foto presiden. Itulah kalau ada tolong nian kak. Iya, iya, iya. Cuma tak janji aku, tapi kau kabari kalau anu ya. Ha, aku nak minum dulu ya sebelum balik. Ya. Minum dikit. Baiklah, aku nak berkoyor. Ayo. Terima kasih. Ayo. Adik, kau kabari ya? Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kondisi sekolah seperti ini, mana mungkin pendidikan akan maju? Buku di sekolah ini sangat kekurangan, media pembelajaran tidak ada, dan sekolahnya pun sudah buruk, sudah bolong-bolong seperti ini. Gambar presiden pun saat ini belum bisa dibeli karena dana bos belum bisa cair.
Apa yang saya kata sedih, Nak? Aku sedih. Foto presiden kita masih yang lama. Berhenti baik aku nak jadi presiden. Apa dia itu? Foto presiden lagi borok, pasti presiden borok juga. Oh, lemak jadi presiden tu. Uji siapa? Go, go! Pertama, naik kapal terbang terus. Kedua, kemana-mana dikolong terus. Ketiga, makan lemak terus. Bukan cak tobo, makan ikan asin terus. Kapan nak pintar? Adonian apa? Adonian. Dansa. Mari kita dansa.
Nama saya Deling Sartika. Cita-cita saya ingin menjadi dokter ikan. Perkenalkan nama saya Ilham, nama orang tua saya Rozak, nama ibu saya Sarpati, pekerjaan petani, cita-cita saya super sport. Ada mimpi. Ayat pendek gunakan untuk dalam sholat.
semuanya harus hafal dan menguasai. Apa-apa saja ayat-ayat pendek, nak? Anak. Allah. Satu persatu Betran maju ke depan. Ini kalau dikuncang keluar, terus dibuka ayat anak, dia maju ke depan membaca surat anak. Membacanya tidak boleh melihat Al-Quran atau tidak boleh melihat teks dengan hafal. Ya, untuk maju yang pertama itu Madon. Kau pilih salah satu. Buka surat apa itu? Al-Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. Labat yada abil lahabil watab. Ma'anna al-humaluhu wa makasab. Sayas lana renzatan lahab. Kamro'atuhu hamalatan hatab. Ijili hahamilum mimmasad. Tab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabil watab. Ma aghna anku maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zatal lahab. Umra'atuhu hamalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Ya, tepuk tangan. Yang selanjutnya Aditya. Kalam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani akwal abtar. Ya, tepuk tangan. Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun. Letak budu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijarati min sijil. Faja'alahum ka'asfil ma'kul. Tumalatus aluna yauma izin anin na'in. Ya, tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun. La'abudu matabudun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abatum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abatum. Dinukum waliyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir.
Idiha hablumim masar. Iya, tepuk tangan. Yang selanjutnya, Samsudin. Qul a'udzu bi rabbin nas, ilahin nas, malikin nas, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, minal jinati wa. Salah itu, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syahril waswis supi. Maswis supi sudurin nas minal jinati wan nas. Ya, apalagi ya, duduklah. Ya, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kita akhiri pelajaran hari ini. Sikap, kita cita-cita. Berhenti? Nak jadi apa? Apa wae, yang penting bukan presiden. Wae.
presiden tuh banyak. Ada presiden direktur, presiden manajer, ada juga presiden taksi. Mak Mano, masih nak jadi presiden? Anak-anak, hari ini kita latihan upacara bendera. Siap? Siap! Dari sini ulang. Susunan acara upacara pengibaran bendera. Hari Senin, MI Nurul Islam Desa Mulia Abadi akan dimulai. 1. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. 2. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Ya, sekarang coba pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Oh.
ya. Wow! Tangan aku, tolong! Tangan aku! Wah! Tolong! Tangan aku! Tangan aku! Tolong! Oi, tangan aku! Oi, tangan aku! Tolong! Oi, tangan aku! Oi! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. 11. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan penjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia dari kemerdekaan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia merdeka bersatu, berdaulatan, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada ini, itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Perdana permainan abadi akan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu sanad negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan serta dengan kewujudannya, kewujudan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pada hari ini kami sedang melaksanakan upacara hari Senin. Oleh sebab itu, ampunilah dosa-dosa kami
dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pahlawan-pahlawan kami, dan dosa saudara-saudara kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah, dekatilah kami semua dengan ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami rezeki yang halal lagi baik. Ya Allah, jadikanlah kami semua insan yang taat kepadamu dan senantiasa menjauhi larangan-laranganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak semua sudah bisa berhitung? Sudah. Pacak belum berhitung? Pacak. Ya, hari ini kita nak belajar penjumlahan. Siapa sudah pacak penjumlahan? Aku. Oh, penjumlahan itu tambah-tambahan. Aku dah. Iya, kalau pengurangan apa kita pacak pengurangan? Ya, sekarang kita belajar penjumlahan dan pengurangan menggunakan media. Tahu tak media? Tak tahu media. Oh, media itu benda. Oke, biar anak-anak mudah dalam belajarnya. Ya, media buku, media. Ada juga media yang diambil dari alam dan alam yang ada di sekitar sekolah. Nah, coba apa media yang ada di sekitar sekolah? Berhitung menggunakan daun. Nah, kalau cek itu anak-anak keluar masing-masing anak ngambil satu orang 5 daun. Oke, siap ngambil daun? Siap. Yeah. Silakan keluar. Jangan lari. Jangan main. Ya, siapa yang sudah ngambil 5 daun? Aku. Oh, siapa yang tidak ngambil siapa? Edi. Ngapa Edi tidak ngambil daun ni? Ngapa dia tidak ngambil ni? Anak-anak masing-masing tangan kanannya pegang 2 daun. Mana 2 daun? Nah, diangkat daunnya. Nah, itu berapa 5 daunnya? 2. Coba ambil lagi 1 daun tangan kirinya. Iya, sekarang di tangan kanan tadi berapa jumlah daunnya? 2. Yang di tangan kiri berapa? 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan berapa? 3. Kalau jadi mana? Jadi 3, coba angkat. Tangan dulu, Pak ya.
Nah, ngapa macam orang ini? Aja sama pisan kau kan ini. Ngapa? Oh, ngapa? Ngapa kau ini? Ngapa? 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 Kau ini nak keram biji. Ganti dulu ya. Ui. Kan kena kotornya ini. Diono. Kiriman mama galon ini. Iya isinya. Dio ini. Putu presiden mak ini. Hai, mak man mama galon ini. Mana nak nempel kenya putu mak ini. Galon, mama galon. Mana nak nempel kenyok? Nah, mama galon ini. Diam. Kepada yang terhormat Bapak Harun Roni di tempat. Dengan hormat Pak Roni, maaf saya sudah mencari putu presiden kemana-mana, tapi tidak ketemu. Ini saya kirimkan penggantinya, semoga bermanfaat. Hormat saya, John Arsad. John Arsad, Mama Galon ini. Mama Galon ini. Aku tuh presiden mak ini, dikirim ke nyo. Mana nak nempel nyo? Mama Galon, Mama Galon. Aku tuh presiden mak ini, dikirim ke nyo. Tak ngerti dia nih, foto presiden yang nak dicari nih. Yeah.
Yo. Emangnya siapa presiden kita sekarang? Jokowi. 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 Presiden ini. Nah, pena. Untuk ukur dulu. Bagus. Kayak gini. Kita ukur dulu. Kita gunting butuh Pak Presiden. Kita tempel. Bagus juga kiriman Mama Galon ya. Presiden. Ini dong presiden kita yang baru ganteng. Bagus banget presiden ini. Kiriman Mama. Iya. Coba nyanyi gaya nih. Cita-citaku. Coba. Mau jadi presiden. Coba. Bisa gak? Bisa. Ayo siapa tahu presiden yang ketujuh. Tahu tak ya presiden yang ketujuh? Hah? Tahu tak? Alhamdulillah tinggal nempel. Pak Jokowi, kami belum tebel foto presiden ini. Kirim mau menggalon ini. Mudah-mudi masa kini harus pacak-pacak mawo diri. Wahai mudah-mudi masa kini harus pacak-pacak mawo diri. Jadi inilah gambar presiden kita yang baru. Siapa namanya tadi? Jokowi. Wakilnya siapa? Jeka. Apa dia Jeka itu? Panjang dari apa Jeka? Yusuf Kala. Jadi Gesa, Pak Mano, untuk presiden kita kan baru. Jadi cita-citanya, siapa mana cita-citanya? Jangan terlalu lama menangis. Akhirnya saya mendapatkan foto Presiden Republik Indonesia yang terbaru, walaupun berasal dari kaos sisa kampanye tahun 2014. Berkat foto tersebut, anak-anak didik saya menjadi tahu siapa Presiden Republik Indonesia yang terbaru. Siapa anak-anak Presiden Republik Indonesia yang terbaru?